Baiklah, terima kasih rakan setugas di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam siaran lintas langsung rampai pagi dari daerah Blight terkeluarnya hari ini, dan ingin kita kongsikan bahawa keadaan cuaca di daerah Blight terutamanya di kawasan Kuala Blight pagi ini agak redup. Namun apa yang kita harapkan, segala aktiviti yang Auda rancang bersama keluarga di hujung minggu kali ini akan tetap berjalan dengan lancarnya. Seterusnya Auda, sebelum kita kongsikan antara makluman semasa dan juga acara-acara semasa yang berlangsung di sekitar daerah Blight, kita ikuti dahulu liputan rakaman yang telah disediakan oleh rakan setugas. Untuk itu, kita ikuti bersama. Sukan merupakan aktiviti yang wajib bagi setiap sekolah. Setiap tahun, sekolah-sekolah akan sibuk mengadakan hari sukan. Hal ini membuktikan sukan sangat penting kepada murid-murid. Sehubungan itu, baru-baru ini telah diadakan kejohanan olahraga sekolah-sekolah rendah kelas 6 peringkat saringan, di mana kejohanan tersebut diadakan di Maktab Anthony Abel Seria. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kejohanan yang diadakan, ikuti temubual kru Rampai Pagi TV bersama Cikgu Muhammad Sofian bin Johari, pengerusi kejohanan olahraga. Okay, kejohanan olahraga ini dia diadakan setiap tahun. Cuma pada tahun ini acara bagi murid berkeluhan khas buat pertama kalinya lah. Okay, sekolah-sekolah yang menyertai dalam kejohanan ini bagi acara olahraga sekolah rendah sebanyak 15 buah sekolah, dan bagi keperluan khas ada 6 buah sekolah. Sebab yang keperluan khas tu ada termasuk dalam sekolah biasa, jadinya semuanya 15 buah sekolah. Okay. Acara-acara sukan yang akan dipertandingkan bagi acara olahraga 800 meter, 400 meter, 200 meter, 100 meter, 4x100 meter, 4x400 meter, lompat jauh, lompat kijang, lempar cakra, lontar peluru dan rejam lembing. Dan bagi keperluan khas, 50 meter, 100 meter dan lontar peluru. Aktiviti sukan sangat baik untuk kecergasan murid-murid. Murid-murid dapat mengeluarkan peluh dan dapat melakukan aktiviti bersukan dengan teknik yang betul. Apabila badan cergas, pasti murid-murid dapat menimba ilmu dengan baik. Selain itu, bersukan juga dapat meredakan tekanan belajar. Apabila murid-murid menyertai aktiviti bersukan, mereka akan melupakan pelajaran buat seketika dan mampu mengelak diri mereka daripada menghadapi tekanan belajar. Kebaikan bersukan ialah bagi murid-murid boleh mengisi masa lapang mereka dengan perkara yang berfaedah untuk kesihatan diri mereka masing-masing, dan juga mengelakkan daripada melakukan perkara-perkara yang negatif, dan dapat mencari bakat mereka yang terpendam. InsyaAllah kalau diasah akan dapat mewakil daerah ataupun mungkin di peringkat kebangsaan. Okay. Acara yang diterima penyertaan yang diterima amat menggalakkan, sungguh-sungguh menggalakkan. Jadinya acara ini patut diteruskanlah setiap tahun. Kejohanan ini dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Core Curriculum, dan kami dilantik sebagai tuan rumah. Jadinya kami bekerjasama dengan pihak Jabatan Core Curriculum untuk mengendalikan kejohanan ini. Okay, selaku pengerusi kejohanan, saya berharap agar kejohanan olahraga ini akan diadakan setiap tahun dan mendapat sambutan yang amat menggalakkan. Diharapkan ia akan diteruskanlah sehingga ke tahun-tahun yang seterusnya. Okay, bagi pelajar-pelajar, harapan agar itulah mereka dapat memberikan sokongan dan menyertai kejohanan ini, dan para ibu bapa juga diharap akan dapat menyokong dan memberikan galakan untuk anak-anak mereka untuk menyertai kejohanan-kejohanan seperti ini.
Aktiviti sukan juga dapat merapatkan hubungan antara murid. Mereka akan mendapat ramai kawan dan hubungan juga lebih akrab. Contohnya dengan menyertai pertandingan sukan, semangat berkumpulan dan saling bekerjasama untuk merangkul kemenangan akan lebih membara. Di samping itu, pihak sekolah juga boleh mencungkil bakat-bakat baru dalam bidang sukan. Bakat-bakat ini perlu digilap untuk mewakili sekolah ke peringkat daerah, seterusnya ke peringkat negeri. Secara tidak langsung, aktiviti sukan juga dapat mengharumkan nama sekolah ke seluruh negara. Dengan adanya acara sukan seperti ini, sangat penting kepada murid-murid untuk mencapai kecermelangan dalam kokurikulum maupun kurikulum. Pihak sekolah dan PIBG haruslah berganding bahu menyokong aktiviti sukan agar mencapai matlamatnya.